Halo guys, selamat datang di channel SFPDN. My name is Cakra Adi. Kali ini saya akan membahas mengenai full body workout bagi pemula. Dan ini untuk kali ini saya akan membahas mengenai kalistenik. Mari simak. Ya, workout pertama yang bisa Anda lakukan adalah push up. Untuk kali ini saya akan memberitahu Anda mengenai incline push up terlebih dahulu. Nah, incline push up ini, jika Anda tidak memiliki barang seperti ini, maka sebaiknya Anda bisa menggunakan bangku atau sofa atau apapun yang membuat tubuh Anda seperti ini. Mari. Ya, latihan kedua adalah body row. Body row ini untuk melatih bagian punggung dan shoulder Anda. Ya, ini adalah gerakan terakhir yaitu squat. Squat ini untuk melatih bagian paha depan Anda. Main fokusnya sebenarnya seperti itu, akan tetapi sebenarnya paha belakang, bokong dan juga betis akan sedikit terasa sebenarnya. Karena kenapa? Karena seratnya itu sama-sama vertikal. Oke, mari simak gerakan berikut. Ya, dari tiga gerakan tadi, itu adalah gerakan fondasi yang harus Anda kuasai untuk bisa menjalankan latihan-latihan next step lainnya. Ya, seperti pull up dan juga explosiveness dan banyak gerakan lainnya. Jadi ya, jika dirasa bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke? Thanks, see you next time. Peace.